Muhammad kan ada. Terus? Pernah lahir dan kuburannya ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad tidak bisa digambar gitu? Tidak bisa. Timbul dari takwa hati. Momen yang bikin merinding, rambut Nabi Muhammad yang dijaga dengan sangat rapi, masih disimpan di Jumhuriyat Dagestan. Rambut suci ini berasal dari kepala beliau saat mencukur di Hudaybiyah. Dalam keberkahan sejarahnya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Kita dengarkan Buya Sakti. Pak, Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa digambarkan, tetapi tidak boleh digambarkan. Yang melarang siapa? Umat Islam secara sepakat. Ya, mazhab apapun, aliran apapun, semuanya sepakat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak. Jadi bukan nggak bisa, tapi nggak boleh. Kalau digambar rame, ngamuk katanya ya. Jadi bukannya nggak bisa, tapi nggak boleh. Kita dengar lagi. Nabi Muhammad kan ada. Terus? Pernah lahir dan kuburannya ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad tidak bisa digambar gitu? Tidak bisa difoto. Kalau ada yang menggambar marah. Apa memang Nabi Muhammad tidak bisa dilukis atau tidak bisa dikira-kira? Padahal Buya sendiri barangkali sudah pernah mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad atau yang lain. Ya Tuhanku, apakah yang dimaksud dengan tuba? Lantas Allah menjawab, tuba adalah sebuah pohon yang ditanam dan akulah yang menanam pohon itu dengan tanganku. Pohon itu akan menaungi seluruh surga, akarnya dari Ridwan, dan airnya dari Tasnim, dinginnya seperti kafur, dan rasanya seperti jahe, aromanya seperti kasturi, dan barang siapa yang meminumnya seteguk saja maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Lalu Nabi Isa berkata, ya Tuhanku, berikanlah air itu kepadaku untuk kuminum. Allah menjawab, tidak ada Nabi yang boleh meminumnya sebelum diminum oleh Nabi akhir zaman, dan tidak ada umat yang boleh meminumnya. Kan hebat Nabi Muhammad tuh, semua nabi nggak boleh, dia duluan semua. Berarti dia yang paling hebat. Kita dengerin aja. Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, apakah yang dimaksud dengan tuba? Lantas Allah menjawab, tuba adalah sebuah pohon yang ditanam dan akulah yang menanam pohon itu dengan tanganku. Jadi Allah punya tangan ya? Iya. Tuh menanam. Clear. Keren, ditanya, tuba adalah pohon yang ditanam dan akulah yang menanam pohon itu dengan tanganku. Jadi punya tangan. Betul kan? Ya, punya tangan. Pohon itu akan menaungi seluruh surga, akarnya dari Ridwan dan airnya dari Tasnim, dinginnya seperti kafur dan rasanya seperti jahe, aromanya seperti kasturi, dan barang siapa yang meminumnya seteguk saja maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Lalu Nabi Isa berkata, ya Tuhanku, berikanlah air itu kepadaku untuk kuminum. Allah menjawab, tidak ada Nabi yang boleh meminumnya sebelum diminum oleh Nabi akhir zaman, dan tidak ada umat yang boleh meminumnya sebelum diminum oleh umat akhir zaman. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Nabi... Ngarang itu, ngarang bebas. Ya, sebelum Muhammad minum, nggak ada boleh Nabi yang minum. Bebas. Luar biasa ya.
Ku akan mengangkatmu ke sisiku. Nabi Isa bertanya, ya Tuhanku, mengapa engkau hendak mengangkatku? Allah berfirman, aku akan mengangkatmu, dan akan menurunkanmu kembali ke bumi di akhir zaman, agar kamu dapat melihat keajaiban umat akhir zaman, dan agar kamu dapat menolong mereka memerangi Dajjal. Aku akan menurunkanmu pada waktu sholat, namun kamu tidak boleh mengimami mereka, karena mereka telah kuberikan rahmat, dan tidak ada lagi nabi yang diutus kepada mereka. Dinukil dari kitab Qasas Al-Anbiya, karya ulama besar Ibnu Katsir. Luar binasa. Kejam banget, kejam banget bohongnya. Ini namanya kebohongan kejam. Luar biasa ya. Luar angkasa itu. Mana ada pali darah seperti itu. Dia hebatan dia sama Musa. Iya, baik. Hebatan dia. Musa aja bertanya-tanya dan bingung kita dengar. Kepada Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Jibril datang mengatakan kepada Musa, Tuhanmu memberikan salam, hai Musa. Tuh, Musa aja bingung, Pak. Allah ngantuk apa enggak? Tuh Musa tuh gambarnya tuh. Kita dengar. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Jibril datang mengatakan kepada Musa, Tuhanmu memberikan salam, hai Musa. Kau diperintahkan agar memegang segelas air. Jangan kamu pindahkan dari tanganmu sampai Tuhanmu memerintahkan. Musa pegang dari pagi gelas itu. Tunggu apa nih perintah? Dari pagi megangin gelas, nggak ada kerjaan Musa. Gelasnya segede apa itu Pak? Beli darah kan? Itu ternyata Musa dipereng. Nggak ada kerjaan megangin gelas isi air dari pagi. Dari mana beli darah? Berat. Aduh, dongengnya nggak kira-kira ya. Aneh-aneh. Kita dengerin lagi deh. Orang gelas itu. Kalau orang nggak bisa baca tulis, dia percaya cerita ini. Kita dengerin ya. Nggak percaya. Kita dengerin. Pagi gelas itu. Tunggu apa nih? Musa pegang dari pagi gelas itu. Tunggu apa nih? Perintah Allah. Sampai malam setelah Nabi. Gak ada kerjaan, Musa gak ada. Bayangin kerjaan. Dari pagi sampai malam megangin gelas, gak ada kerjaan Musa. Oh, itu Musa tukang cilok kali Pak. Nih, padahal Musa di Alkitab tuh, waduh, kerjaannya berat banget ya. Waduh, gak ada orang sehebat dia, kesabarannya. Dongeng mereka itu berani amat berani itu. Berani bener dongengnya ya. Perintah Allah sampai malam setelah Nabi Musa alaihissalam mengantuk, kena malam tidur sedikit, tertidur sebentar, ngantuk, jatuh gelasnya tumpah ngantuk dari pagi sampai malam pegangin gelas ngantuk. Ini Musa pengangguran bener ya. Gak ada kerjaan Musa. Aduh, jadi bodoh si Musa ya Pak. Kasihan Musa. Hilang kemuliaannya tuh. Kasihan Musa ya. Terima 10. Apa? Ini sakit demam tinggi kayaknya. Iya, menerima 10. Ini siapa yang geruk-geruk ya? Kasihan Musa, kasihan. Ada yang korslet ini geruk-geruk, diperbaiki dulu Pak. Iya. Siapa ya? Ya ada yang geruk-geruk ya. Ya Musa, jadi Musa nggak ada kerjaan dari pagi sampai malam megangin gelas. Sampai malam setelah Nabi Musa alaihissalam mengantuk, kena malam tidur sedikit, tertidur sebentar, ngantuk, jatuh gelasnya tumpah semua airnya. Maka Jibril datang pada saat itu mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu memberikan salam kepadamu dan berkata, kalau dia ngantuk sesaat saja, maka alam semesta seperti air yang ada di gelasmu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran surah di ayat kursi surah Al-Baqarah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah ngantuk apalagi tidur, zat yang maha sempurna, gitu kan.
Bodoh kali kau. Ya Allah itu kan bukan manusia, bagaimana dia ngantuk? Aduh, basa lama katanya MA. Analoginya, ya. Analoginya luar biasa lah. Iya, takdirnya luar biasa si basa lama ini. Wah, makanya. Bagaimana Musa kurang kerjaan? Ya, oke, kita dengarkan syafaatnya Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad. 1. Orang-orang di Padang Mahsyar, syafaat Rasulullah yang pertama ditujukan pada mereka yang berdiri dan menunggu di Padang Mahsyar, baik mereka orang Arab maupun non-Arab, manusia, maupun jin. Pak King tadi doa syafaat nggak pagi? Padang Mahsyar di mana itu Pak, Padang Mahsyar? Nggak tahu. Pak King waktu di IKIM ada doa syafaat nggak? Ada dong. Ada, ini syafaatnya kalah sama ini. Mukmin, maupun kafir, hingga umat beliau, maupun umat-umat Nabi sebelumnya. Rasulullah bersabda, semua makhluk ingin mendapatkan syafaatku termasuk Ibrahim alaihi salam, hadis riwayat Muslim. Tuh, pokoknya Nabi semua harus tunduk sama dia. Ini apaan ini ceritanya? Gile ya. Semua Nabi sebelum ya, dia Nabi minum. Nabi mana yang tunduk sama dia, Pak Lidara? Nabi Rong, Pak. Nabi Rong. Nabi Rong, iya. Masa Musa jadi, tunduk sama lo. Sebelum dia minum, Nabi yang lain gak boleh minum, nonton. Terus, Nabi yang lain juga gak boleh, dia yang bersyafaat. Bapak Lidara, Musa bilang, eh, lu anak kemarin, hormati gua orang tua ini, gua gamparin lu. Kita dengar lagi. 2. Penghuni surga, Rasulullah memberikan syafaatnya pada para penghuni surga, agar mereka bisa masuk ke dalamnya. 3. Orang beriman di neraka. Rasulullah juga menyelamatkan orang-orang beriman yang pernah berbuat durhaka semasa hidupnya. Dengan syafaat Rasulullah mereka dikeluarkan dari neraka secara bertahap. 4. Paman Rasulullah Abu Talib. Secara khusus Rasulullah memberikan syafaatnya kepada sang paman Abu Talib, meski pada prinsipnya Allah tidak menerima syafaat bagi orang-orang kafir. Oh, orang kafir itu adanya di Arab, Pak Lidara. Iya, enggak ada di tempat lain. Di Indonesia, salah mereka berarti selama ini. Betul. tapi kenapa bapaknya, Pak Lidara? Ya, tapi kan ya. Nabinya gondrong, malah cukur rambut, Pak. Kita lihat. Tapi ada lampu, Pak, di mukanya. Ya, ini kita dengerin. Dionya, Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari takwa hati. Momen yang bikin merinding, rambut Nabi Muhammad yang dijaga dengan sangat rapi, masih disimpan di Jumhuriyat Dagestan. Rambut suci ini berasal dari kepala beliau saat mencukur di Hudaybiyah. Dalam keberkahan sejarahnya, rambut ini dinyatakan sebagai peninggalan berharga bagi umat Muslim. Ia telah melewati generasi demi generasi. Sungguh, ini menggetarkan hati kita. Mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi, menguatkan ikatan kita dengan keagungan beliau. Gondrong kan, ini panjang, gondrong. Rambut laki-laki apa perempuan? Insya Allah, sekali berarti lagi perhatikan videonya. Muhammad Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengagung. Ya, berarti Muhammad gondrong kan, tuh lihat panjang, rambutnya segitu. Iya kan? Pertanyaannya, akhirnya nggak itu Pak? Topiknya, bahwa apa sih itu? Yang namanya watanisme, ya apa sih? Saya juga baru tahu ada namanya watanisme. Apa sih watanisme itu? Baik, kita lihat watanisme. Watanisme juga dikenal sebagai politeisme Arab atau agama pra-Islam. Adalah agama rekonstruksionis, ya. Jadi agama atau ajaran yang dibangun kembali, direkonstruksi, yang merevitalisasi kultus dewa-dewa Arab pra-Islam. Orang-orang Mekah menyebut agama mereka Din al-Baika atau iman para leluhur atau agama para leluhur.
sedikit yang diketahui tentang agama ini dan praktek-prakteknya. Karena masih ada beberapa praktisi kultus ini didasarkan terutama pada tiga dewi pelindung kota Mekah. Ya, ini ada patungnya, ya, Dewi Alat Palmyra. Dewa Alat dikenal dalam banyak nama lain seperti Lat, Latan, dan nama-nama lain dari kata Semit Elat yang berarti Dewi. Dia adalah Ibu Dewi atau Dewi Ibu. Mungkin Dewi Ibu Pertiwi atau Ibu Penciptaan. Dia juga seorang Dewi. Dalam doa kepadanya dia diminta untuk melindungi orang itu dari nasib. Ya, takdir. Jadi doanya kepada Dewi ini, Alat ini adalah mengenai nasib atau takdir. Atau untuk mengurangi efeknya. Meskipun doa itu menyebutkan bahwa tidak ada nasib yang melarikan diri. Alat juga seorang Dewi kesuburan. Dia Dewi kesuburan. Manat, Al-Manat juga dikenal sebagai Manawat dan nama-nama lain. Dia adalah Dewi nasib juga dan terkait dengan kematian. Dan Al-Uzza, dia adalah Dewi perang dan perlindungan yang indah, namanya berarti yang perkasa atau yang perkasa. Ada dewa-dewa lain dan dewa-dewa kecil juga. Sejarah. Di kota Palmyra, Suria memiliki sebuah kuil yang didedikasikan untuk Dewi Alat. Tetapi pada abad keempat, dengan dekrit yang melarang praktik agama-agama pagan, ya, pada abad keempat itu sudah ada ketentuan atau undang-undang yang melarang agama-agama pagan yang diumumkan oleh Kaisar Romawi Theodosius I. Theodosius II yang memerintah di Efesus yang berhubungan dengan dongeng tujuh penidur, Seven Sleepers, atau di dalam di sana disebut Ashab El-Kahf atau Ashabul Kahfi. Kuil itu dihancurkan. Ini terjadi dalam kampanye di mana Kaisar mengirim prefek Pretorian Materna Sinegio untuk menghancurkan kuil-kuil pagan di tempat itu. Dengan kedatangan Islam, kota Taif ada sebuah kuil yang juga disediakan untuk Dewi Alat. Tetapi di bawah perintah Nabi Muhammad, kuil itu dihancurkan, katanya. Ya. Nah, inilah watanisme, ya, yang dipakai kepada itu. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana sumber-sumber Islam sendiri dari sumber-sumber bahkan Syria atau Suriah, ya, menyambung tadi. Di sini sumber-sumber untuk kitab suci Al-Quran, kitab suci Islam. Ini sumber-sumbernya. Eksplorasi bukti ekstra Quran. Bukti untuk perampasan materi Syria tidak terbatas pada kitab suci Islam. Memang bukti asal-usul ajaran Islam Suria, ya, sebentar, kelihatan ya. Oke. Okay. Ya. Inilah yang kita harapkan jika bacaan disusun bersamaan dengan sisa kitab suci Islam. Ternyata pengetahuan meta Quran diliputi dengan dogma-dogma yang direifikasi dari pengetahuan Suriah sebelumnya. Ada banyak contoh tentang ini. Jika saya, ini dari situsnya ya, Mason Scott. Ya, ini ada situsnya ya. Jika saya harus membuat daftar top 10 yang paling mencolok, itu akan menjadi sebagai berikut. Bukti A, bukti ya, bahwa Al-Quran itu dari sumber-sumber Syria. Kisah Wazir Asyur yang mulia Ahikar
Ahikar kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Haikar dan musuh bebuyutan Nadan atau Nadab. Pertama kali diperkenalkan ke Arab melalui Me'aret Gazeh, Suriah atau Gua Harta yang disebutkan di atas oleh Efrem dari Nisibis pada abad keempat. Kisah apokrif adalah spin-off dari materi yang ditemukan dalam kitab Tobit Yahudi, yaitu Gua Harta Karun, hartanya Karun namanya. Di kitab Tobit atau di kitab Yahudi ada diceritakan hartanya Karun. Terbukti cukup penting karena kisah-kisahnya masuk ke dalam cerita rakyat Arab pasca Islam. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa itu adalah satu-satunya pekerjaan yang menghadiri silsilah Ibrahim dari Ismail. Fitur kunci yang membuatnya tidak hanya menarik tetapi sangat berguna bagi penyebab Muhammad. Selanjutnya judul itu diterjemahkan sebagai Ma'arah Al-Kanus dalam teks-teks Garsuni manuskrip yang disusun dalam pendahulu CA menggunakan skrip Syria. Akhirnya beberapa materi bahkan muncul dalam antologi abad pertengahan yang terkenal dengan Arabian Nights yang bukan berasal dari Arab karena mengangkat sebagian besar materinya dari sumber-sumber Persia. Arabian Nights ini sama dengan kisah Abu Nawas ya. 1001 malam, Pak. 1001 malam dongeng, itulah Arabian Nights. Karya Efrem juga melahirkan konflik Adam dan Hawa dengan setan yang nantinya akan diterjemahkan dalam CA dan juga akan terbukti berpengaruh dalam pengembangan pengetahuan Islam. Sayangnya orang-orang Muslim paling awal berasumsi secara salah bahwa kisah lucu Haikar adalah bagian otentik dari catatan Abrahamaik. Ternyata tidak. Itu adalah penerbangan mewah yang asal-usulnya terletak pada Efrem sendiri atau komunitas terdekatnya. Bukti B, versi perumpamaan pekerja di kebun anggur yang ditemukan dalam hadis Bukhari, volume 1 nomor 533, volume 3 nomor 468, 471, volume 4 nomor 665, tampaknya telah diangkat dari Memre. Homili dari penulis Syria terkenal, Narsai dari Maalta. Penulis Syria terkenal bernama Narsai dari Maalta yang wafat tahun 502 Masehi. Daripada dari Injil Matius. Versi kanonik Yunani Koine adalah tentang pekerja yang bernegosiasi dengan majikannya. Di Injil Matius, Tuhan Yesus menunjukkan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, di mana kewajiban majikan untuk menegakkan perjanjian mengalahkan kewajiban untuk memperlakukan secara adil. Versi Muhammad bagaimanapun adalah tentang hak prerogatif Tuhan untuk mendukung orang-orang dari dalam kelompok, yaitu orang-orang saleh yang terbukti lebih diberkati. Benar saja itulah pesan yang disampaikan oleh Narsai dalam homilinya Syria. Bukti C, variasi Ismail tentang Imam Ibrahim menyatu dalam habitat memetik di mana meliniarisme yang keras berlimpah. Oleh karena itu kredo Islam dirumuskan dalam iklim semangat mesianik yang bergolak. Eskatologi Al-Quran adalah bukti fakta ini. Penekanan bukti ini pada akhir zaman yang dahsyat, penuh dengan kebangkitan orang mati secara harfiah pada hari penghakiman. Bukanlah hal yang baru. Eskaton, darah dan guntur sensasional dikemukakan dalam Al-Quran dan hadis disebabkan oleh popularitas traktat yang dikenal sebagai demonstrasi yang disusun pada tahun 337 sampai 3345 oleh aparat dari Adiabene atau Asuristan, orang Asyur. Abrahat
terutama disibukkan dengan apokaliptik kitab Daniel. Penuh dengan penggambaran hari akhir yang berlebihan. Keasikan mengerikan dengan kacamata bencana ini mendasari eskatologi Muhammad. Makanya dia mengambil dari kitab Daniel. Ya, terutama tentang roh dan kisah Zulkarnain, pengembara bertanduk dua. Dan tentang ada tiga itu ya, tentang roh, tentang pengembara, itu dari kitab Daniel. Sementara versi bahasa Aram dari Alkitab, yaitu redaksi Harklean, termasuk kitab Wahyu, penting untuk dicatat bahwa versi bahasa Syria, Diatessaron dan Peshitta, tidak ya, versi Syria Peshitta tidak. Jadi kekacauan apokaliptik dari sekret anti Romawi oleh John dari Patmos secara eksklusif diterjemahkan dalam bahasa Yunani Koine kemungkinan tidak akan menjadi sumber penggambaran Al-Quran yang tidak menyenangkan tentang hari-hari akhir. Tidak mengherankan sumber utama Aprahat untuk kutipan Alkitab adalah Diatessaron Syria. Lihatlah penggambaran Islam tentang akhir zaman. Ya, dicukur dari propaganda anti Romawi yang mencirikan ocehan patas magorik John dari Patmos dan menunjukkan banyak ciri khas apokaliptikisme yang ditemukan dalam sumber-sumber Syria di dalam kisah akhir zaman. Bukti D, kisah Sarah dibawa ke hadapan seorang raja yang kemudian digagalkan olehnya dan yang kemudian memilih untuk memberikan Hagar menggantikannya. Tampaknya versi Islam dari kisah ini dengan beberapa sentuhan tambahan seperti tiga kebohongan Abraham dan pengurapan Hagar sebagai ibu dari orang Ismail. Kemungkinan diadaptasi dari Pirke Rabbi Eliezer dari antara abad 1 dan ketiga. Dan atau kitab Yaser dari antara abad ketiga dan kelima. Dan atau Genesis Rabah dari abad keempat atau kelima. Untuk memastikan bahwa kisah itu memiliki silsilah Islam yang tepat. Itu secara surut dikaitkan dengan Abu Hurairah hingga menghilangkan asal-usul suriahnya. Bukti E, berbagai perbedaan terjadi dalam pengetahuan Muhammad yang juga terjadi dalam Alkitab Syria, Peshitta. Misalnya, tabut perjanjian dikembalikan ke Israel setelah Saul diurapi sebagai raja. Juga Saul, bukannya Gideon, menguji para pengikutnya dengan menyuruh mereka minum dari sungai Yordan. Bukti F, penginjil Syria yang terkenal, Simeon Silites, memberikan pengaruh besar pada orang-orang Arab. Baca orang-orang Nabatea pada waktu itu, selama abad kelima. Antara lain, ia dikenal karena membujuk Badui yang datang menemuinya dalam kerumunan besar untuk menghancurkan berhala mereka. Ini seharusnya terdengar akrab. Bukti G, legenda Sargis Bahira atau pendeta Bahira yang kemudian melihat tanda di punggungnya berupa tompel di punggung Muhammad. Inilah Sargis Bahira yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, memasukkan banyak tema apokaliptik dari Pseudo Methodius. Suriah yang disebutkan di atas ke dalam kisah pertemuan Mom. M-O-M ini artinya Muhammad ya. Dengan seorang biarawan Suriah, Bari Bahira. Selama tahun-tahun pembentukannya, yang paling menonjol adalah klaim bahwa Bahira, biku ini, melihat tanda lahir besar di punggung Muhammad. Ya. Jadi Bahira ini yang melihat tanda dan melihatnya sebagai pertanda penggenapan nubuatan. Anekdot ini diceritakan dalam hadis Muslim nomor 2344 dan 2346. Anekdot ini adalah kisah lucu-lucuan. Namanya anekdot. Bukti H, seperti disebutkan sebelumnya, biara Mor Gabriel Syria di Tur Abdin di Niniwe
pada saat itu dikenal sebagai Osron. Dibangun sekitar tahun 397 atas perintah Mor Samuel. Legenda Syria seputar biara seharusnya terdengar sangat akrab. Suatu malam Samuel dikunjungi oleh malaikat agung Gabriel yang menyampaikan pesan dari Tuhan, dia harus melakukan pelayanan dari lokasi itu di Niniwe. Bukti I, tadi bukti H, sekarang bukti I, dari mana datangnya tahun yang ditentukan? Dari wahyu pertama, ternyata ada peristiwa astronomi besar yang terjadi tahun 610. Kisah-kisah yang masuk ke dalam cerita rakyat Suriah dan Persia selama generasi berikutnya. Peristiwa ini melibatkan apa yang tampak sebagai pemisahan bulan sabit atau yang dikenal dengan bulan terbelah. Peristiwa ini melibatkan apa yang tampaknya sebagai pemisahan bulan sabit, apa yang pada kenyataannya Mars tampak melepaskan diri dari salah satu ujung bulan sabit. Ini diambil sebagai pertanda oleh Persia pendorong serangan Sasaniat terhadap Bizantium di Palestina. Dalam pengetahuan Islam, tahun ini terjadi serangan oleh orang-orang Yaman terhadap orang Mekah dengan gajah. Oh, ini tentang Abraha, ya, tentang pasukan gajah yang dilempari oleh burung ababil dengan batu dari neraka ceritanya. Dalam pengetahuan Islam, tahun ini itu terjadi serangan oleh orang-orang Yaman terhadap orang-orang Mekah dengan gajah. Dongeng pertempuran gajah, nah ini dongeng pertempuran gajah yaitu Abraha, ya, diceritakan kembali sebagai serangan Aksumit di Mekah yang terjadi sekitar tahun MOM. Dikatakan telah lahir MOM ini Muhammad, ya. Ya, dikatakan pada tahun itu dia lahir. Diangkat dari kitab kedua Makabe yang menceritakan serangan Seleukus di Levant. Seleukia menggunakan gajah sama seperti leluhur Persia mereka. Dua hal yang perlu diperhatikan tentang pertempuran dongeng ini seperti yang diceritakan dalam Islam. Pertama, tidak ada gajah yang digunakan di padang pasir Hijaz untuk alasan yang jelas. Kesalahan casting gajah di Arabia tercermin dari judul surah 105 dalam Al-Quran. Salah setting, salah casting. Karena nggak ada gajah di padang pasir. Sebuah kebetulan yang mengingatkan kita pada lelucon di mana banyak pengetahuan Islam dibangun. Kedua, pemimpin serangan lucu disebut sebagai tidak bercanda atau MHMD. Yang menarik adalah W yang disisipkan di antara M dan D. Perhatikan bahwa awalan ma orang yang adalah pendahulu Semit untuk bahasa Arab mu. Dalam penceritaan ulang Islam tentang pertempuran ini, pemimpin yang ditunjuk sebagai Muhammad dilemparkan kembali sebagai pemimpin Sabah atau Negus Abraha. Lagi pula dia tidak dapat dirujuk pada moniker Semit kuno karena fakta bahwa itu sedang digunakan kembali untuk melayani sebagai nama proper untuk materai para nabi Abraham. Bukti C. Petunjuk lain dari asal-usul pengetahuan Islam, Suriah termasuk kisah Abi MLK dan keranjang buah Ara yang diceritakan dalam kata-kata terakhir Baruch Suriah serta dalam Gua Harta Suriah. Abi MLK dapat berarti ayah raja atau ayah adalah raja dan biasanya diterjemahkan Abimelek. Itu adalah moniker generik untuk Sinoserus di Kanaan. Apakah Filistin, Mesir, Yebusit, Amori atau Ibrani? Terjemahan Sea akan menjadi Abu Malek. Ada banyak contoh lainnya, manuskrip dari Syriah, Book of Protection, termasuk ilustrasi malaikat Gabriel di atas kuda putih terbang dalam kisah Mi'raj, Isra Mi'raj, perjalanan malam MOM ke surga. MOM sendirilah yang mengendarai kuda bersayap bernama Buruk
dan ditemani oleh Jibril. Semua box ini sulit untuk diperhatikan. Selain semua itu, ada berbagai petunjuk leksikal yang darinya kita dapat menyimpulkan asal-usul bahasa Suriah. Misalnya dalam Al-Quran, orang Kristen disebut sebagai Nasara. Variasi pada bahasa Suriah Nasraye. Tidak ada bahasa lain di mana Kristen diberi label dengan cara ini, yaitu sebagai Nasrani. Sementara itu, kisah-kisah Islam tentang roh-roh yang bersembunyi atau jin berasal dari bahasa Nabatea Syriak, yaitu Jinaye. Artinya, roh-roh yang bersembunyi itu jin. Itu berasal dari bahasa Nabatean Syriak yang artinya Jinaye. Saya memberikan pencacahan ekstensif leksikon Suriah yang ditemukan dalam kitab suci Islam dalam esai saya tentang The Syriac Origin of Quranic Verse. Ingatlah bahwa MOM yang tidak dapat diulangi cukup akan berbicara dialek Hijazi bahasa Syria. Tidak akan membaca sendiri materi sumber yang masih ada. Karena dia dan audiens targetnya buta huruf. Fakta yang dibuktikan di dalam surah 62 tanda bagi nomor 2. Materi yang disebutkan di atas akan disampaikan kepadanya secara lisan dalam bahasa Suryani. Tapi bagaimana tepatnya? Mari kita lihat catatan ini. Pembacaan Ibnu Hisam tentang biografi Ibnu Ishaq menyampaikan fakta bahwa MOM biasa secara teratur pergi ke Marwah, sebuah bukit di pinggiran Makkah, dan duduk bersama seorang budak laki-laki Kristen muda bernama Jabar yang berasal dari Bani Hadrami, yaitu dari Hadramaut di Arabia Selatan. Orang-orang yang disebut sebagai kata Nits dalam Alkitab Ibrani, di mana Yudaisme dan Kristen lazim. Ibnu Ishaq sendiri mencatat bahwa percakapan itu berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan MOM tentang pengetahuan Ibrahim. Fakta ini secara tidak langsung disinggung dalam Al-Quran 16 tanda bagi nomor 103. Memang kitab suci Islam membuktikan fakta bahwa MOM memperoleh pengetahuan tentang Ibrahim dari orang lain, yaitu ahli kitab lainnya yang menyampaikan kisah-kisah kepadanya secara lisan, secara pribadi. Ya, di dalam Quran 25 tanda bagi nomor 5 memberitahu kita, mereka berkata, itu hanyalah dongeng-dongeng dari orang yang dahulu yang telah ditulisnya. Mereka diberitakan kepadanya pagi dan sore. Ayat berikutnya mendesak hadirin untuk menolak penjelasan ini. Sebaliknya bersikeras bahwa MOM mendapatkan informasinya secara eksklusif melalui wahyu. Permohonan ini muncul sebagai permohonan khusus. Kita kemudian menjumpai permohonan yang lebih khusus lagi dalam surah 87 tanda bagi 18-19. Jangan percaya, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Ya, itu ceritanya. Itu diambil dari referensinya dari Shakespeare, Hamlet. Cukup mengatakan bahwa Al-Quran memohon bahwa itu bukan pengulangan dongeng yang diceritakan oleh leluhur Badui penulis. Selain itu, buku ini secara mencurigakan bersikeras bahwa isinya tidak diangkat dari puisi yang masih ada. Ya, tidak perlu heran. Kemudian bahwa akhirnya terungkap bahwa beberapa materi diambil dari penyair abad ke-6, yaitu penyair Imru Al-Qais yang masuk ke dalam Quran. Junduh Ibnu Hujr dari Bani Kindah. Imru Al-Qais adalah seorang Kristen Arab yang bertugas di istana Pangeran Ghassanid Al-Haris Ibnu Jabalah. Dan ternyata gemar menulis tentang hari penghakiman. Syair-syairnya sudah matang untuk dipetik, dan begitulah terjadi. Ya, kita mungkin juga mencatat bahwa Impresiarus si Sarius, pengetahuan Muhammad, adalah penggemar tulisan-tulisan Umayyah. Ya, terus kemudian seorang Quraisy kontemporer yang menyusun puisi tentang legenda Alkitab seperti yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Latar belakangnya tampaknya berasal dari Bani Kuza'ah yang merupakan keturunan Az dari Marib yang menyembah dewa bulan Saba
bernama Al-Makkah dan berziarah ke kuilnya seperti yang terjadi. Taif adalah tempat di mana orang-orang menyembah Alata yang dianggap oleh banyak orang sebagai mitra feminin dari Dewa Semit El, sebagaimana dibuktikan dalam prasasti Hismaik, Safaitik, dan Palmyre Nabatean. Yang paling jelas dari semua adalah catatan tentang Bahira, seorang biarawan Kristen yang dikatakan telah bertemu dengan MOM remaja, dan begitulah ceritanya menubuatkan peran Quraisy muda dalam pemperjuangan iman Abrahamaik. Ya, ini masih panjang, ya. Ingatlah bahwa Arianisme adalah sekte anti-trinitarian yang paling menonjol. Jadi itu pasti akan berresonansi dengan siapapun yang curiga terhadap penghinaan monoteisme Kristen Nikea yang seolah-olah mencemooh. Para cendikiawan sekarang sepakat bahwa biarawan Bahira kemungkinan besar adalah ulama Arian atau Nestorian. Nah, jadi di sini masih banyak cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Ya, dan di sini Khadijah adalah seorang pengkhotbah dari Ebionit atau Nestoria atau Nasrani, sekte sesat. Yang terhormat Waraka Ibnu Nafal, referensi Ibnu Ishaq, Sirat Rasulullah, baik Khadijah maupun MOM sangat menghormati Waraka. Kemudian di sini masih ada ya bahwa jadi kisah-kisah fantastis ini masuk ya. Orang-orang Badui dari abad ke-8 mengambil dewa-dewa sebelumnya, misalnya Azizan, Azizos dalam padanan Arab untuk Mars, Dewi Zatzuran demi dikaitkan dengan Nabatea, dipadankan padanan untuk Mars, Zutzaran dikaitkan dengan Aphrodite. Padanan bahasa Nabatea berkembang biak, terutama di Petra. Alata disamakan dengan Athena, sementara Al-Uzza disamakan dengan Aphrodite, Venus, dan kemungkinan analog dari Dewi Mesir, Isis. Al-Uzza memiliki kuil kubik. Al-Uzza memiliki kuil kubik atau kotak bernama Ka'bah yang didedikasikan untuknya di Nakhla. Salah satu dari Dewi Arab ini mungkin terinspirasi dari Dewi Semit, Elat. Permaisuri, ketuhanan Semit, El, yang setara dengan Dewi Ugarit, Atirat. Atirat adalah variasi dari Dewi Akadia, Asratum, yang dirinya sendiri dasarkan pada Dewi Sumeria, Asyera. Ya. Orang Het memanggilnya Aserdu. Dia tampaknya telah digabungkan dengan Dewi Fenisia, Astarte, berdasarkan Asyur, Akadia, Istar, yang oleh orang Yunani disebut Astarte. Sangat menarik bahwa para penulis bacaan disibukkan dengan dewa khusus ini saat dia memegang kekuasaan di Nabatea dan mungkin sejauh selatan desa pegunungan Taif. Sementara itu Dusara diromanisasi sebagai Dusares, dipandang setara dengan dewa Romawi Zeus dan mungkin juga dipahami sebagai instantiasi Nabatea dari Dewi Sumeria, Nin Surah. Nin Hursah, ternyata Dusara adalah putra seorang ibu dewi perawan yang bernama Ka'abu. Tema dewa-dewa tersebut tertentu didaur ulang. Ketuhanan Hijazi, ya. Tema dewa-dewa tertentu juga didaur ulang. Ketuhanan Hijazi pra-Islam adalah dewa bulan bernama Hubal. Mungkin berkorelasi dengan dewa bulan Palmerin Surya, Aglibol. Mitra Dewa Matahari, Malak Bel, ini melanjutkan silsilah panjang yang dimulai dengan Dewa Bulan Sumeria, Nana, yang mengilhami Dewa Bulan Semit, Sin. Terkait Dewa Kebijaksanaan Enzu, yang ternyata disembah di Arabia Selatan oleh Khatanits, Hadramits, dan Himyarits, dan Minyans. Oleh karena itu, Ka'bah sebelumnya di Yaman. Jadi Ka'bah ini sebelumnya adanya di Yaman karena disembah oleh orang Khatanits, Hadramaut, Hadramits, Himyarits, dan Minyans. Permaisuri Hubal adalah Dewi Manat yang disembah oleh Kajras dan Quraisy.
dia kemungkinan terinspirasi oleh Dewi Kanaan, Fenisia, Asera, Atirat, Astrat, Istar, Yunani, Astarte. Merupakan analog dari Dewi Yunani Nemesis, Andrasteia. Bergantian disebut sebagai Minetu oleh orang Arab pra-Islam. Alat Aluza, dan Almanat dianggap sebagai tiga Kharanik. Ya, sebagian besar meme yang diadopsi Muslim berasal dari Kristen Surya. Tetapi bagaimana dengan pengaruh Yudaisme? Jadi ada pengaruh Yudaisme juga yang sudah disebutkan dalam bahan dari Targum. Tapi ada beberapa contoh lain dari apropriasi budaya. Misalnya dalam tradisi Islam, kesempatan baik tampaknya merupakan variasi dari hari libur Yahudi. Ras Asana, tahun baru Imlek atau tahun baru Yahudi dari Ras Hasana. Yam Sura, hari peringatan Syiah dari Yom Kippur, hari pembebasan, penebusan. Lailat al-Bara'at, malam keselamatan dari Pesah. Idul Fitri, buka puasa dari Servirat Ha'omer, perayaan panen. Praktek paralel juga ada, terutama sunat dan larangan mengonsumsi daging babi. Bahkan ada beberapa dogma Islam yang paralel dengan dogma-dogma Yahudi, seperti dengan keyakinan bahwa khusus bahwa tulang ekor, lus dalam bahasa Ibrani Asbu al-Tanab, dalam bahasa Arab adalah asal anatomi Homo sapiens. Ya, jadi ini masih banyak ya kredo yang dihasilkan, semua ada. Dari apokaliptik Zoroaster juga ada. Pada jam abad ke-7 sekitar masa hidup MOM, Mr. Mom, M, Mazmur Nestorian, kitab Mazmur disusun dalam bahasa Syria dan kemudian diterjemahkan oleh orang-orang di wilayah tersebut, bukan ke Syria tetapi ke Pahlavi. Berapa lama hubungan linguistik memetik ini bertahan? Lambangan ini semua ya. Jadi dari ini semua masuk ke dalam sana. Termasuk ada di sini tentang cerita dongeng-dongeng juga ya. Ya, di sini kita lihat di sini ternyata Injil tidak mencakup penyaliban Yesus untuk bangkitannya, dimasuk ya. Jadi analisis tekstual telah mengungkapkan bahwa Injil Gnostik yang menonjol ini pada awalnya diterjemahkan dalam bahasa Syria, bukan kebetulan, menunjukkan bahwa kesamaan dengan Diatessaron Tatian Surya dan beberapa materinya yang bahkan tumpang tindih dengan Mazmur Thomas yang juga diterjemahkan dalam bahasa Syria. Jadi ini kristologis konseptualisasi ya Pauline tentang sumber-sumber Syria ya, Injil Thomas non kanonik ya masuk juga. Terus kemudian Himne Mutiara, cerita rakyat Mandeans dianggap ahli kitab. Mandeans ini justru ahli kitab itu bukan orang Kristen tapi orang Mandeans. Mandeans dianggap ahli kitab dalam Quran. Ya, dalam Quran itu yang ahli kitab ternyata bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi tapi orang Mandeans. Makanya disebut di dalam Al-Quran sebagai Sabi'in. Orang-orang Sabi'in. Mereka berbicara dengan dialek bahasa Suryani mereka sendiri. Biasanya disebut dengan Mandaik. Meskipun mereka akhirnya mengadopsi Toroyo. Ya, jadi kita melihat bahwa Muhammad bukanlah satu-satunya iman yang berkembang yang sesuai dengan pengetahuan Surya sebelumnya. Itu terjadi dengan agama-agama lain yang sedang berkembang juga. Ya, terus kemudian kami menemukan kemudian bahwa tidak ada yang misterius tentang regurgitasi bagian-bagian tertentu dari pengetahuan Ibrahim dalam pengetahuan Muhammad. Jadi nggak ada. Kemudian ini masih banyak ya karena bukunya ini. Tadi udah ya.
Kemudian abad pertama Mara Bar Serapion dari Somasata, Mara dan Edesa ini ada semuanya. Nah sementara itu dulu karena masih banyak, capek saya bacanya. Ya, jadi kisah Thomas ya ini juga ada di Injil Thomas Trinitarisme. Dibilang Trinitar, Trinitas itu disebut oleh Muhammad umat Islam adalah paganisme. Ya, orang Kedar menyembah dewa bulan. Nah, misalnya orang Kedar di Arabia menyembah dewa bulan, Ruda. Dewa matahari Nuha. Nuha itu dewa matahari, Nuha Dobos. Nuha Dobos itu dewa dan dewi yang terkait dengan Venus. Atar Saina ada semuanya. Oke. Itu dulu sementara karena masih panjang. Ada yang mau komentar, ada yang mau bicara, silakan. Halo. Bang Iron Man tuh yang baru datang. Oke, okay, Bang Iron Man. Silakan. Ya, dari Pak ini di atas, Pak King David silakan. Kalau tidak ada, kita ke Pak Westerling. Iya, Bali Dara. Wah, ya. Luar biasa ya. Berarti itu kisah-kisah dongeng itu bisa masuk ya ke dalam kitab suci ya. Saya bingung itu Bali Dara. Apa nggak ada yang sortir di sana ya? Enggak. Tukang sortir nggak punya mereka ya? Nggak punya, Pak. Nggak punya ya? Nggak saya bingung ada. Itu Bali Dara. Kalau bisa bercampur-campur begitu dari berbagai-bagai pengajaran, bagaimana bisa diimani yang seperti begitu ya? Bingung saya Palidara. Palidara baca saja tadi saya pikir, waduh, ini buku luar biasa nih kalau orang cerdas yang baca nih. Saya kira tobat semua ya. Ya, karena ini bukan Palidara yang berkata, ini buku yang sudah ada. Silakan beli bukunya, ya belilah bagi-bagi tetangga-tetangga itu supaya pelajari. Jadi segala sesuatu memang perlu diuji ya Pak Lidara ya. Iya. Kebenarannya. Jadi jangan main asal terima saja taklik buta tanpa diuji. Wah, kalau enggak diuji tuh repot Pak Lidara. Bagaimana kita main percaya saja? Ya. Enggak mungkin kan? Pasti semua segala sesuatu kita uji kalau orang cerdas. Tapi kalau ada seperti si bangkai bilang itu, bangkai hitam keledai dungu itu, apa yang saya berikan telan saja katanya, terima saja. Wah, itu menurut saya itu pembodohan itu. Si bangkai mengajarkan kebodohan. Kalau orang Kristen tuh uji, ke firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Pegang yang benar, uji dulu. Kita disuruh menguji pengajarannya ini sesuai enggak, betul enggak? Ya jangan sampai kita ditipu. Karena banyak kan pengajaran kelihatannya jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut, kata firman Tuhan. Ya, jadi sekarang ini kan banyak pengajaran-pengajaran palsu yang merebak di dunia maya, merebak juga di buku-buku ya, buku-buku bacaan, ya via WA, itu macam-macam sekali sekarang ini. Kalau kita nggak mawas diri, wah saya pikir, kita juga akan terseret-seret untuk percaya kepada hal-hal yang tidak sesuai data-data Alkitab kita ya. Karena itu Alkitab benar sudah teruji sekian ribu tahun. Ya diuji dengan gosip-gosip dan lain sebagainya. Tapi Alkitab itu memang nomor satu ya Pak Lidara ya. Semua data-data sejarahnya lengkap. Penemuan itu Dead Sea Scroll, Laut Mati itu, manuskrip-manuskrip itu lengkap 99% kalau nggak salah tuh. Tidak meleset pun sedikit pun juga. Ya kalau ada yang mungkin sudah kelamaan karena ribuan tahun ya, jadi mungkin tulisannya itu mungkin sudah buram sekali ya, tapi dengan teknologi orang-orang Israel itu bisa dibaca loh, hebatnya itu luar biasa ya. Inilah Alkitab kita. Haleluya.
dahsyatnya luar biasa, sangat terbukti, keasliannya juga terbukti, ya sekalipun banyak kitab palsu merasa berkoar-koar, mereka berkoar-koar, wah kitab kita sudah dipalsukan. Nah siapa yang palsukan mereka juga nggak bisa buktikan. Tetapi memang betul Alkitab kita ini tidak pernah bisa dipalsukan. Karena Alkitab kita ini Alkitab yang benar-benar dari Tuhan dan mempunyai data-data sejarah yang nggak bisa dipalsukan itu. Tetapi ada yang datang belakangan yang mengatakan dia paling benar. Ya, dia paling asli. Tapi sudah terbukti kok, begitu kita uji, luntur semua. Kayak emas itu emas palsu. Emas yang palsu diuji, luntur, rontok semua. Kapal. Begitu kita tes, coba baca yang ini. Saya nggak tahu dong, tolong dibuka dong. Lah, katanya hafal. Oh, bukan nanti yang hafal, ada orang tertentu lah. Itu mah gombal gambul, Balidara. Ya, lanjut teman-teman. Lanjut. Sebelum lanjut, kita baca lagi ya, karena ada yang menarik di bawah. Tapi saya pakai, kalau tadi yang terjemahan itu kayaknya kacau. Tapi saya sudah ada terjemahan yang bagusnya, yang rampinya. Ini ya, kita baca yang dari terjemahan yang bagus yang sudah ini ya. Sudah saya pindahkan sih terjemahan itu. Jadi bacanya enak. Tadi bacanya kayaknya enggak ini ya, loncat sana loncat sini karena terjemahan. Ah ini saya sudah punya, ada terjemahannya ya, ini tadi ya, sumber-sumber bahan Syria untuk kitab suci Islam. Nah ini terjemahannya sudah banyak, bagus ya, oke. Nah di sini, ini tadi ya yang sudah kita baca. Nah ini, nah di sini tentang kata Ar-Rahman, Al-Rahman ya, itu dari ya, kita mulai dengan melihat padang pasir di selatan. Ada kehadiran Yahudi dan Kristen di Himyar, Hadramaut. Untuk jangkauan Aksumitis, Islamit Kristen Sabah di Yaman. Komunitas Yahudi dan Kristen sangat menonjol di Safar, Nazran dan Ma'rib, sekarang Sana'a. Hanya beberapa dekade sebelum kelahiran MOM, Raja Yaman menjadi Kristen. Sementara itu agama resmi Himyar telah menjadi Yudaisme selama berabad-abad. Sebuah fakta yang dibuktikan dalam Tahta Adulis. Ini faktanya. Belum, bahkan lebih jelas, Himyarites adalah monoteis yang menyembah ketuhanan Al-Rahman, yang maha penyayang, yang sering disamakan dengan Dewa Abraham. Yang sering disamakan dengan Tuhannya Abraham maksudnya ya. Moniker dewa ini dasarnya pada istilah Syria untuk belas kasihan, Rahma. Sabaitik yang memunculkan aksara Ethiopia GS juga digunakan di Arabia Selatan seperti Yaman. Ya, pada tahun akhirnya disusul oleh Himyarites tahun 280 Masehi selama abad keempat ya. Oke, ini tadi sudah kita baca kayaknya ya. Oke. Nah, di sini ada yang menarik bahwa nah, ini ada silsilanya ya. Kakek buyut MOM, Hasim Ibnu Abdul Manaf, dikenal sebagai pemimpin khalifah kafilah perdagangan Quraisy ke selatan Yaman. Secara retroaktif dijuluki kafilah musim dingin serta ke utara ke Levan. Secara retroaktif dijuluki kafilah musim panas. Kemudian di sini cukuplah mengatakan merek monoteisme Ibrahim sudah cukup akrab dengan Hijazi ya. Nah, jelas bahwa merek Ismail yang eksplisit dari Credo Ibrahim dimulai sebelum gerakan Muhammad. Yang menarik, versi Arab Selatan dari Ibu Dewi Istar tadi dinamai menurut Ibu Ismail ya.
Urgensi onomastik ini dibuktikan oleh fakta bahwa orang-orang Arab tidak hanya disebut Ismail, mereka sering dijuluki Hagarins juga, bahkan sebelum gerakan Muhammad. Kemudian ada di sini tadi menarik. Hal ini mengungkapkan bahwa penulis Quran berbicara tentang Sabi'in. Karena Sabi berarti baptisan dalam bahasa Syria. Sekte ini dikenal sebagai penekanannya pada pembaptisan rutin. Jadi orang-orang Sabi'in ini mencuci tangan, kaki, dan muka dengan badan seperti berwudu. Itu mereka bilang baptisan rutin setiap hari. Jadi setiap hari mereka melakukan baptisan. Ya. Orang-orang Sabi'in dan Mandayan. Ya, itu sekte Ebionit Yahudi. Ya. Kemudian di sini nah, kemudian orang-orang apa? Ini ya. Sekte-sekte Ebionit ini termasuk Eseni Nazarens ya, dan Sam Science. Beberapa di antaranya melakukan doa setiap hari ketika menghadap Yerusalem dengan mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Eloah atau Elohim. Ini ya yang mereka sebut ya, tidak ada Tuhan selain Eloah. Ini doanya orang-orang Ebionit ya. Orang Eseni termasuk Nazarens dan Samseans. Ini enggak tahu nih ajaran agama-agama apa nih ya. Banyak benar ya sekte-sekte ini ya. Termasuk Mandean dan Ebionit tadi ya. Terus Nestorian. Jadi mereka menyebut tiada Tuhan selain Tuhan. Ya Eloah. Ya. Dan ketika menyebutkan ini mereka membunyikan lonceng. Ya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah, orang Ebionit tidak ada Tuhan selain Tuhan maksudnya gimana? Ya, maksudnya tidak ada Tuhan, tiada ilah selain Tuhan lah mungkin. Ini kan kayak terjemahan dari bahasa Inggris, Pak. Jadi penerjemahannya kan enggak lengkap ya. Tapi ini udah cukup baik daripada yang tadi. Perhatikan bahwa orang Ebionit menganggap Yesus dari Nazaret sebagai nabi. Ini orang Ebionit mengatakan Yesus itu hanya nabi. Kan tiada Tuhan, tidak ada Tuhan selain, dirubahnya di dalam itu di bunyinya apa di dalam Quran, ada yang tahu? Tiada Tuhan selain Allah. Nah itu dari sini, di sini tiada Tuhan selain Tuhan maksudnya Eloah, tiada Tuhan selain Eloah Pak maksudnya Eloah itu. Oh, ya begitu. Iya, ini tadi kan dalam kurung ya. Tidak ada Tuhan selain Eloah atau Elohim. Tapi waktu mengatakan itu mereka membunyikan lonceng. Wah. Bel. Nah, ya. Oke. Ini dari Sabean, Mandean sama Sabi'in. Nah, kemudian orang dan orang Ebionit. Nah, orang-orang Ebionit ini Khadijah dengan Waroka kan orang Ebionit. Dan Nestorian. Dan mereka mengatakan Yesus dari Nazaret itu bukan Tuhan, tapi Nabi. Itulah. Nabi. Ini dari ajaran tadi. Dari ajaran-ajaran ini. 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 Ya, sekte Ebionit di wilayah ini termasuk Esenis, Nazarens, dan Sams Science. Nah, ini enggak tahu nih apalagi nih.
Nah ini, beberapa di antara mereka melakukan regimen doa setiap hari ketika menghadap Yerusalem dan mengucapkan tiada Tuhan selain Eloah. Nah, kemudian mereka juga menganggap Yesus sebagai nabi. Dan karenanya bisa dibilang lebih sesuai dengan gerakan asli di sekitar pengkhotbah Nazaret yang terkenal, yang dikenal sebagai jalan. Ironisnya orang-orang, ya, ironisnya orang-orang Islam menghormati fakta ini lebih dari orang-orang Kristen Paulus katanya. Ya, ya itu ya. Konyol gitu. Ya, Mandeans alias Nazoreans atau Nazarens lazim di wilayah tersebut dan berbicara varian Suryani sebagai Mandaik. Ya. Ini ya, jadi semua. Nah, rutinitas doa Muhammad kemudian diadopsi dari Mandeans. Karena Mandeans ini 5 kali sehari berdoanya. Gitu loh. Sama ya. Iya, yang terlibat dalam peramaian 5 kali sehari. Tuh, betul kan? Tuh, sama dong. Ya, 5 kali ya, setiap hari. Dong. Ini orang Mandean. Dan mereka juga melakukan wudu, tapi disebut baptisan setiap hari. Karena mereka harus cuci tangan, cuci kaki, tiga kali. Waduh. Nanti kita lihat Mandeans ya. Nah, terus ketika ya nggak tahu, pokoknya ini adanya literaturnya ini ya. Dan mereka membaca tidak ada Tuhan selain Eloah tadi doanya. Mereka berbicara bahasa Mandaik yang merupakan varian alternatif Syria begitu ya, mungkin mereka bahasa daerah terminologi liturgi dengan orang-orang Nabatea dan orang-orang Arab Utara lainnya. Ya. Ini jadi semua ini ya. Nah. Kemudian di sini penting untuk diingat bahwa selama zaman kuno akhir pusat-pusat kekristenan Syria termasuk Damaskus dan bahkan ibu kota Nabatea Rakem ya. Lebih dikenal dengan nama Yunani Petra. Luis. Petra ya. Dong. Ya. Nah, mulai abad ke-7 gerakan Islam akan muncul di pusat-pusat kota yang didirikan seperti Kufah dan Basra. Gitu. Dan memang mereka awal pertama ya di Petra. Iya. Bukan di Mekah. Betul. Ya, jadi itu ya. Oke. Okay. Katanya di Petra ada Gua Hiro, Pak. Enggak, ada Ka'bah, Pak. Petra ada Ka'bah ya? Iya, ada Ka'bah. Di sana malah dibilang Ka'bah Jin namanya. Oh, begitu. Nah, pada akhir abad ke-8, Patriarch Nestorian Timotius dari Adiabene sedang berdialog dengan para penguasa Muslim. Bahkan ada perdebatan terkenal, mungkin apokrif antara dirinya dengan Khalifah Abbasiyah ketiga, Al-Mahdi, tahun 782. Ini yang dibilang Timotius dari Adiabene, yang disebutkan oleh Mun'im Siri. Ya, ini apologet pada waktu itu dengan Al-Mahdi. Dengan Khalifah Al-Mahdi. Tapi untuk jelasnya lebih baik kita dengerin ya, yang katanya si Mun'im Siri. Benar nggak? Sesuai nggak yang dia ngomongin dengan sejarah yang barusan kita baca? Supaya klop, supaya jangan dibilang kita mengada-ada. Ya, kita dengarkan. Kemudian adalah bagaimana kita mengerti Al-Quran yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah tak. Karena itu beragama dalam Al-Quran
Nah, persoalannya kemudian membaca dari sudut pandang kapan ayat-ayat Al-Quran diturunkan, para ulama kemudian mengajukan teori nasakh atau teori abru. Bukan ini ya, bukan ini. Kayaknya yang ini deh. Oh, yang ini ya. Konsep ketuhanan fundamental antara teologi orang-orang Kristen, pemahaman atau konsep ketuhanan dalam Kristen apa ya? Lebih memahami konsep ketuhanan di kalangan satu sama lain secara lebih baik. Ya. Jadi untuk menumbuhkan semangat berdialog, maka tidak diperlukan persamaan. Jadi kita tidak ingin menekankan persamaan, melainkan menekankan respect, menekankan apa saling pengertian antara satu dengan yang lain. Jadi itu yang ingin saya tekankan pertama. Yang kedua, karena yang ingin kita memahami yang lain, kita akan konsep keagamaan yang lain. Memahami yang lain kehendak kita, maka tidak akan pernah ada di sini ya mungkin konsep ketuhanan dalam Kristen dan konsep ketuhanan dalam Islam. Jadi tidak akan mencari titik temu, dan karena itu yang diperlukan dari kita itu memang tidak perlu dicarikan sintesisnya. Ya, memang tidak awal ada perbedaan yang sangat subtil, yang sangat fundamental antara teologi orang-orang Kristen dan teologinya kaum Muslim. Jadi perbedaan teologi itu memang tidak perlu dicarikan sintesisnya, ya. Memang tidak perlu dicarikan titik temunya. Ini yang saya ingin tekankan. Jadi yang akan saya lakukan itu bukan mencari titik temu antara pemahaman atau konsep ketuhanan dalam Kristen dan konsep ketuhanan dalam Islam. Ya. Jadi tidak akan mencari titik temu, dan karena itu yang diperlukan dari kita adalah lebih memahami konsep ketuhanan. Oh, bukan ini ya, kita dengar ya, salah tadi. Bukan ini, sorry ya, mengenai tadi Timotius dari Adiabene. Ya, ini dia tentang ini mana dia mana ya tadi ya. Ah, ini. Kita dengarkan. Alkitab dan Al-Qur'an Kristen oleh seorang patriark di timur, pertemuan yang melibatkan dua tokoh agama dan politik sekaligus, yang diwakili di kalangan Kristen oleh seorang patriark di timur namanya Timothy I. Timothy kemudian I. Dari kalangan Islam itu diwakili oleh Khalifah Al-Mahdi. Jadi salah satu. Kita dengar. Kemudian dari kalangan Islam itu diwakili oleh Khalifah Al-Mahdi. Iya. Khalifah Al-Mahdi yang tadi seperti disebutkan di literatur tadi ya. Kita baca teruskan ya. Jadi sesuai ya sama yang dikatakan tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Timothy 1 atau Timotius dari Adiabene sedang berdialog dengan penguasa Muslim ya, bahkan ada perdebatan terkenal mungkin apokrif antara dirinya dengan Khalifah Abbasiyah yaitu Al-Mahdi. Benar enggak? Sama enggak? Sama yang dikatakan tadi. Sama. Ya, yang tadi dikatakan oleh Profesor Munim Siri. Jadi benar ya, tersertifikasi. Jadi ada perdebatan antara Timotius 1 ya atau Timotius dari Adiabene, patriark Nestorian ya, dengan penguasa Muslim itu terkenal ya, ada sejarahnya pada tahun 782 dengan Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi.
Oke, kita lanjut. Ya. Apa yang didokumentasikan adalah pertukaran saling menghormati dan dicatat dalam bahasa Suryani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan Timotius 1, Timotius diberi upacara pemakaman di daerah Kila Kelila Isu, biara karangan bunga Yesus di Baghdad. Ketika Timotius 1 meninggal, dia diberikan upacara kehormatan. Jadi bagaimana dengan narasi Islam standar bahwa pada saat awal mayoritas orang di wilayah itu adalah penyembah berhala yang menyembah segala macam dewa aneh ini? Ini sebagian besar mitos. Ya. Nah, bagaimanapun wilayah itu dihiasi dengan orang-orang Kristen Suriah. Kita baca ya. Ya, orang-orang Nabatea menyembah Dushara dengan permaisurinya Alata dan Al-Uzza. Tetapi nama alternatif mereka untuk dewa ini adalah Allah. Atau Allah. Ya, yang dipanggil. Sebagaimana dibuktikan oleh prasasti yang menyebut Al-Uzza sebagai permaisurinya. Bagaimanapun wilayah itu dihiasi dengan orang-orang Kristen Suriah yang ketuhanannya adalah Allah atau Elohim. Tuhan Abraham, di sini disebut Dewa Abraham, God of Abraham. Dijuluki Allah. Nah, jadi beda ya. Pada abad keempat, ada gereja-gereja di Arab sejauh timur Jubail, reruntuhan yang telah banyak dirusak oleh orang Arab dan disembunyikan oleh pemerintah Saudi Arabia bernama Biara Mar Sarkis di Ma'alula. Ya, itu disebutkan di situ ya. Jadi memang dihancurkan ya. Biaranya ya, oke. Terus kemudian biara Surya berasal dari abad keempat. Begitu juga biara Marmatai di Gunung Alfaf di Niniwe. Kita juga dapat mencatat Dair Mar Elia di Niniwe, gereja Syria lain yang mendahului pelayanan MOM sebagai nabi. Nah, kemudian pada abad ke-6 sebagian besar Bani Kindah dan Bani Taglib, keduanya dari Najd telah menjadi Kristen, Najran maksudnya. Terutama ada kehadiran Kristen besar di Al-Hirah, sebagaimana dibuktikan oleh Chronicle of the Sirt. Bahkan ketika MOM beranjak dewasa, dia pasti akan menyadari penyair Kristen namanya Lakhmid Adi Ibnu Zaid yang berasal dari Al-Hirah. Gitu ya. Dari Al-Hira. Serta pengkhotbah terkenal bernama Abraham Agung dari Kaskar. Ya, yang melakukan dakwahnya di Al-Hira. Jadi ini jelas ini semuanya ya mengambil dari sini. Berbagai ritual pagan akan dimasukkan ke dalam liturgi Islam yang baru. Kitab Al-Asnam ya, atau kitab berhala yang disusun oleh Hisam Ibnu Al-Kalbi dari Kufah pada akhir abad ke-6 menggambarkan dewa-dewa dan ritual agama Arab pra-Islam. Benar saja, hampir semua ritual yang digunakan oleh umat Islam awalnya memiliki prekursor pagan dalam budaya Arab. Tidak mengherankan bahwa kita tidak mendengar tentang hal-hal ini lagi. Jadi ritualnya mengambil dari ritual pagan. Dan itu diteruskan, itu kata. Ya. Kemudian ini masih banyak lagi ya, masih panjang ini ya. Nah ini, diceritakan juga dongeng-dongeng ya, apa legenda-legenda yang ada di sini yang dimasukkan ke dalam Al-Quran.
Kita lihat yang pertama ya. Nah, pertama kisah Abraham. Ya, kisah Abraham ini pertama, atau Ibrahim dibebaskan dari api di Babel. Ternyata berdasarkan kesalahan penterjemahan, kesalahan ini diulangi di seluruh Quran. Quran 2, 266 ini semua segini banyak ya. Kebetulan penulisan ini didasarkan pada Abraham yang berasal dari Ur, yang berarti kota dalam bahasa Asur. Namun dalam bahasa Semit, baik Ibrani kuno dan Aram Suria, Leksem yang berarti api. Yang kemudian diterjemahkan Nar di dalam Quran. Jadi ketika juru tulis Ibrani, Jonathan Ben Uziel menyalin kejadian 15 ayat 7, di mana Abraham dikatakan telah dibawa dari Ur, dari orang Kasdim, atau dibilang Ur Kasdim. Ia keliru menuliskannya sebagai Abraham telah dibebaskan dari api Kasdim. Kemudian dicontek masuk ke dalam Quran. Jadi seolah-olah Abraham dibakar di dalam api. Ini kesalahan yang berulang. Ya. Karena Jonathan Ben Uzi ini salah nyalin. Dari Ur Kasdim keliru dia nyalinnya. Jadi Ur itu kota, dia jadiin Or, jadi ke api. Terus diikutin. Diikutin, jadi salah. Lawong yang salah yang diikutin, jadi salah semua. Kan gitu. Ya. Itu pertama. Potongan apokrifa ini juga muncul di Midrash Rahbah. Dan pasti akan beredar dalam literatur Suriah di seluruh Timur Tengah pada saat MOM lahir. Waktu Muhammad lahir itu sudah beredar di Arab. Ya, maka tidak mengherankan bahwa versi ini, versi yang salah, akhirnya berakhir di Iqra, di bacaan dalam Quran. Ya, ini yang pertama. Kedua, kisah hubungan antara Yusuf dan Zulika dalam surah 12 kemungkinan diadaptasi dari bahan yang ditemukan dalam Agadah Midras mengenai perumpamaan. Ini diambil dari Midras yang tertulis di surah 12 Al-Quran. Ya. Terutama itu berakhir dalam bahasa Semit Dibre Hamayim Be'aruk, sebuah karya yang kemudian dijuluki Sefer Hayasar atau Kitab Yaser selama Renaissance. Zuleika dikatakan telah menjadi istri kapten Mesir gagah Potifar, Tuan Yusuf pada waktu itu. Kesalahan dalam Al-Quran sudah jelas. Para penulis tampaknya tidak menyadari nama suami Zulaika dan dibiarkan hanya menyebutkannya dengan kehormatan Semit yang samar-samar namanya Aziz. Kacau kan? Sebutan yang digunakan pada saat itu adalah dalam bahasa Mandaik dan Suriah. Kebingungan lebih lanjut seputar identitas ini karena menurut catatan Abraham konvensional, Yusuf akhirnya menikahi seorang wanita bernama Asenat. Yang merupakan putri seorang imam Mesir bernama Potipera. Zulaika tidak disebutkan namanya dalam Taurat. Tetapi dia disebutkan di dalam namanya di dalam Misnah Agadah. Yang kemungkinan beredar dalam bahasa Suriani di seluruh wilayah. Itu.
kesalahan kedua. Ketiga, kisah Raja Salomo bersama burung hupu atau burung hut-hut yang bisa berbicara. Dan malakat dari Saba alias Ratu Seba melibatkan lantai kaca yang tampak seperti air berakhir di surah 27 ayat nomor 17 sampai 44. Ini adalah diadaptasi dari sepotong apokrifah yang secara unik ditemukan dalam Yudaik, yaitu Targum Esther. Karya ini tidak sama dengan kitab Esther yang asli atau Megilat Esther yang disusun dalam bahasa Ibrani kuno pada abad keempat sebelum Masehi, yang sebagai bagian dari Ketuvim, Torah, tanah. Torah, Nevim, Ketuvim. Ya, lihatlah Targum. Ya, jadi ini Salomo ini juga kacau dari Targum Esther. Ya, itu lihatlah, itu adalah bahan yang ditemukan dalam Al-Quran. Anekdot ini juga ditemukan dalam literatur Hekalot istana Yahudi atau Hekalot istana Yahudi pada zaman itu yang sering diterjemahkan dalam bahasa Syria. Percaya bahwa lantai kaca menjadi air digunakan sebagai tes lakmus untuk iman adalah kiasan Yudaik yang umum pada saat itu. Akan aneh jika itu muncul dalam kitab suci Islam. Seandainya para penulis tidak mengambil materi pengetahuan yang masih ada. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang tersedia di kitab suci apapun. Ya, itu dari Targum, anekdot, Hekalot. Ya, perhatikan bahwa Ratu Saba keliru disebut Bilqis dalam kitab suci Islam. Adalah wanita yang dengan dialog paling banyak dalam Al-Quran. Bahkan lebih dari Miriam, ibu Yesus. Wanita yang paling banyak dikatakan kedua adalah istri Fir'aun, Mesir. Yang tidak disebutkan namanya. Yang diberi nama Asia dalam sumber-sumber ekstra Al-Quran. Ini tampaknya pilihan yang agak aneh. 4. Kisah tentang Ibu Yesus, Miriam, berhenti untuk istirahat dengan bayi Yesus berbicara di bawah pohon korma. Surah 19, tanda bagi 22, nomor 22 sampai 26, diangkat dari Injil berjudul Kitab Kelahiran Miriam yang terberkati dan masa bayi Yesus, Tufulia, alias Pseudo Matius, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Suryani selama masa hidup MOM. Dalam penuturan ini, Yesus dari Nazaret bahkan berbicara kepada ibunya dari rahim atau dalam perut. Mengatakan, goyangkanlah ke arahmu batang pohon kurma itu dan itu akan jatuh ke atas kamu kurma yang lembut dan matang. Ketika berbicara tentang Miriam, diromanisasi menjadi Maria. Beberapa anekdot lain yang ditemukan dalam pengetahuan Islam diangkat dari Injil Yakobus, Syria, Injil Apokrifah, Injil Sampah, Injil Palsu. Terutama diberi makanan oleh malaikat, menenun tirai untuk kuil setempat dan pemilihan Yusuf sebagai walinya. Sementara itu kisah Miriam dan Zakaria dalam Roma 3, ayat 35-44 juga kemungkinan diadaptasi dari edisi bahasa Syria Pseudo Matius. Selain itu kita dapat mencatat kisah Miriam yang bertualang sendirian ke timur. Kisah-kisah ini tidak muncul dalam catatan Injil kanonik yang terutama dalam bahasa Yunani Koine. Mereka hanya terjadi dalam sumber-sumber Syria. 5. Kisah seorang bayi Yesus berbicara dalam buayan. Ya, ini semua masuk di dalam. Ini aneh-aneh. Kisah Yesus mengubah burung tanah liat menjadi burung. Ini juga anekdot.
kisah Alexander Agung diterjemahkan Zulkarnain dalam Al-Quran. Hagiografi Kristen, The Deeds of Alexander alias The Romans, sebuah traktat yang dikaitkan dengan Kalisthenes dari Olympus akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Diubah oleh Ptolemeus di Mesir pada abad ke-2. Ya. Legenda Alexander masuk juga. 8. Kisah Sleepers on the Cave of the Cave. 7 penidur dari Efesus yang disebarkan penyair surya Yakub Seruh pada tahun 500. Ya. Awalnya berasal dari legenda Nabi Kreta, Epimenides dari Knossos, yang menurut cerita tertidur di sebuah goa, mungkin di Gunung Ida, yang dikenal karena signifikansinya bagi Zeus selama 57 tahun atas perintah para dewa. Dan setelah bangun, Athena dimurnikan, kisah ini kena diceritakan oleh Plutarch, ya. Beredar di Anatolia atau di Turki. Mempertimbangkan semua ini, tidak mengherankan bahwa di Arab, orang-orang Yahudi dan Kristen Najran telah mulai mengedarkan kisah itu pada abad kelima. Sebuah fakta yang menegaskan bahwa pada saat bacaan disusun atau Quran disusun, Quran itu kan bacaan, disusun pada abad ketujuh, kisah itu telah menyebar dari Anatolia melalui Mesopotamia dan Persia sampai ke Hijaz, masuk di dalam Al-Quran. Oke, itu fakta bahwa kisah ini agak konyol. Literatur yang lain, situs yang lain ya, kita lihat. Ini menunjukkan ya, para dewa dan makhluk politeisme Arab terlalu banyak untuk dicantumkan di sini. Daftar dan deskripsi yang lebih menyeluruh tentang siapa mereka dan keterkaitan mereka dapat ditemukan di arsip teks-teks suci online atau di Wikipedia misalnya. Banyak dari yang kemudian sudah memiliki ciri-ciri pengaruh Kristen. Misalnya Uz ibn anak adalah Jabar, raksasa. Dikatakan telah dibesarkan dengan kemanusiaan. Seluruh cerita mengingatkan kita pada kisah Nefilim. Sedangkan dalam Alkitab itu adalah malaikat yang telah berkembang biak dengan umat manusia dan melahirkan raksasa Nefilim. Karenanya Maria diakui sebagai dewa dalam paganisme Arab. Dan banyak dewa dari budaya lain di wilayah umum diadopsi ke dalam jajaran dewa Arab juga. Cara pengabdian lainnya adalah pohon, hewan, pemujaan lingga, dan pengabdian kepada Dewi Ibu. Sayang terlepas dari panteon suku dewa perempuan ini, sesuatu yang hanya diperburuk oleh agama Islam ternyata. Patut dipertanyakan apakah ada neopaganisme Arab yang sebenarnya. Jadi Islam ini disebut neopaganisme Arab. Watanis ya, tadi watanisme. Jadi ada baru lagi disebut watanisme. Ini dewa-dewanya ya, berhala disebut watan, neopaganisme Arab. Ditafsirkan sebagai rumah sementara atau baitul. Jadi baitullah. Dewa, bukan sebagai dewa khusus itu sendiri. Kemudian akikah. Ada namanya akikah. Ketika bayi baru lahir ada namanya akikah. Adalah praktek Islam mengorbankan domba, kambing atau domba kepada Allah ketika seorang anak lahir. Arti pagan dari pengorbanan ini adalah untuk menenangkan Allah sehingga dia akan mengambil anak domba, bukan anak. Pada waktu itu kematian bayi tinggi di Arab kuno. Karena Allahnya minta anak. Mengambil anak, bukan kambing, bukan domba. Makanya ketika di dalam Islam. Ini kok kayak mau ngolok sih, Pak?
Iya, kan saya udah bilang Dewa Moloch. Ya kan saya bilang kan Dewa Moloch. Nah, makanya ada akikah kan. Pernah ada yang dengar kalau anak baru lahir mau di ini kan diakikahin. Iya, tahu Pak. Kalau cowok dua, kalau cewek satu. Iya. Dipotong kambing, embek. Diakikahin. Karena apa? Karena ini pengorbanan untuk Allah pada zaman waktu itu seanak lahir. Pengorbanan untuk menenangkan Allah sehingga dia akan mengambil anak domba, bukan anak. Jadi diganti. Karena kematian bayi tinggi di Arab kuno pada waktu itu. Nah, ini gambar bulan ya, bagian bulan lunar Arab kuno. Kemudian ritual penyembelihan hewan yang banyak atau Idul Adha, pertumpahan darah oleh tangan wanita, pria dan anak-anak setelah hari raya Idul Fitri. Dikenal luas dalam budaya Islam. Ini juga berasal dari zaman pagan. Ketika kambing pertama dari kawanan domba dikorbankan untuk Alata, Dewi Panen. Setelah akhir musim panas, mungkin yang terbaik adalah berkomentar bahwa hanya pria dan terkadang wanita yang berkorban untuk alat. Jadi sebelum diganti oleh hewan, yang dikorbankan adalah pria atau wanita kepada Alata karena tidak pernah memiliki anak. Selama jenazah pagan, pemakaman paganis adalah kebiasaan bagi wanita untuk menjerit, meratap dan memukul dirinya mereka sendiri. Ada yang mengatakan ini untuk mengusir roh jahat. Yang lain mengatakan itu agar roh almarhum tidak akan masuk dan memiliki tubuh yang hidup. Wanita dianggap sangat rentan terhadap kerasukan roh. Emang paling banyak yang kerasukan roh cewek, yang kesurupan. Dalam agama Islam, talbiyah, doa kepada Tuhan mereka sama dengan pada masa pagan. Allah dipuji sebagai Tuhan tertinggi. Kesimpulannya, jika ada yang tertinggi, maka pasti ada Tuhan yang lebih rendah. Talbiyah adalah formula doa yang tampaknya diabaikan oleh Muhammad ketika menciptakan agama monoteistik barunya. Biasanya ibadah ini apa ini? Oh, haji. Tawaf yang lebih kecil. Nah, ini awalnya tawaf adalah ziarah ke dan mengelilingi Ka'bah untuk menyembah 365 patung dewa di dalamnya. Satu untuk setiap hari dalam setahun. Ziarah Ka'bah untuk sekali menyatukan suku-suku yang berbeda dan praktik dan dewa mereka yang berbeda. Ka'bah dikelilingi 7 kali untuk menghormati 7 planet dalam seminggu. Dan 4 fase bulan yang masing-masing memakan waktu 7 hari. Benda-benda langit seperti yang telah ditetapkan sebelumnya adalah pusat penyembahan pagan Arab. Tawaf yang lebih kecil dibuat ke tempat-tempat suci lainnya, tempat suci haji di seluruh Arab juga. Biasanya ibadah dan ritual tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara spontan dan dapat terjadi kapan saja. Namun ada hari-hari suci tetap yang semuanya berputar di sekitar astrologi dan terutama bulan. Praktik umum termasuk meditasi, ramalan, mendirikan atau mengunjungi kuil, bersumpah atau bersumpah kepada satu atau lebih dewa dan perburuan singa yang aneh. Jika ada yang tahu lebih banyak tentang hubungan perburuan singa dengan ibadah Arab. Juga setelah memasuki desa lain, persembahan kepada dewa dan roh tanah setempat harus dilakukan. Inti dari kepercayaan Arab politeis adalah gagasan barakah. Seringkan kalau kita dengar barakallah, barakallah, nah ini. Barakah, bakara, barakallah. Kekuatan atau berkah suci dan menjiwai yang ditanamkan ke manusia melalui dewa atau jin. Kekuatan ini tidak dapat dilihat dengan mata. Itu adalah jiwa universal. Ada yang pernah dengar kalau orang Muslim bilang barakallah,
Barakallah fil umrik. Ada enggak? Apa artinya itu? Iya, kalau mereka kan waduh. Kan astagfirullah, barakallah, barakallah. Ya ini artinya berkah. Berkah suci. Barakah, barakah atau berkah atau barakah, berkah suci dan menjiwa yang ditanamkan kepada manusia melalui dewa atau jin. Melalui dewa. Ini jin. Kemudian penting untuk dicatat bahwa Muslim, Kristen, dan Yahudi tidak menyembah Tuhan yang sama. Ya, itulah. Kemudian Yahweh Yudaisme sebenarnya adalah kesatuan dari pasangan surgawi. Yeh adalah nama lain dari El, Allah ke Bapa, istrinya adalah Asherah. Ini di dalam disebutkan di dalam YHWH. Karena YHWH itu juga disebut juga katanya pagan. Ya, kemudian ini beberapa orang memandang mereka sebagai dewa yang terpisah meskipun terhubung, tapi sebagian besar cendekiawan non-Muslim setuju bahwa Allah dan Hubal adalah satu dan Tuhan yang sama. Salah satu nama Hubal adalah Lord of the Seven Oracle Arrows atau angka 7 yang mewakili bulan. Tanduk kesuburan dewa bulan Hubal menjulang di atas Ka'bah sebagai dewa yang paling kuat dari semuanya. Tanduknya terdiri dari bulan sabit dengan ujungnya tanduk mengarah ke atas. Bulan sabit yang sama yang sekarang menghiasi banyak bendera negara-negara Islam dan pada dasarnya adalah simbol untuk Muhammadianisme hari ini. Ya, oke itu. Nah, ini alat. Udah tadi kita sama-sama ya. Dah. Ini inilah ada ininya ya. Nggak tahu ini gambarnya duduk di atas onta nih. Siapa nih? Paganisme Arab dan asal-usul pagan Islam. Ya. Kemudian di sini tulis Muhammad dan para pengikutnya mengamuk untuk menghancurkan setiap jejak paganisme di Arab, tetapi setidaknya beberapa selamat. Ini oh alat ini. Ini alat-alata ini. Duduk di atas unta. Al-ilah yang mereka sembah hanyalah dewa pagan kuno. Ya, umat Islam pada gilirannya apa yang tidak diketahui oleh umat Islam adalah bahwa Allah atau al-ilah yang mereka sembah hanyalah dewa pagan kuno. Selesai dan terima kasih. Silakan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati Yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.